Lomba Putri Cilik Jawa Tengah 2021 dan alhamdulillah saya berhasil mendapat predikat sebagai Putri Cilik Jawa Tengah Intelligentsia 2021. Saya mengikuti Lomba Putri Cilik Jawa Tengah 2021 dan saya mendapat predikat sebagai good speaking. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah mensupport saya sampai bisa di titik ini. Terima kasih. Berprestasi di Jawa Tengah, dua putri cilik asal Jepara, yaitu Angelina Vega, umur 12 tahun, warga RT 18 RW 3 Desa Pelajan, Kecamatan Pakis Haji, dan Felicia Herista, umur 9 tahun, warga Kelurahan Penggol, Kecamatan Jepara. Angel merupakan putri Inteligensia Jawa Tengah pada tahun 2021. Sedangkan Naura menyabet predikat Best Packing di ajang pemilihan putri cilik Jawa Tengah tahun 2021 yang digelar pada 20 sampai 22 Mei tahun 2021 di Semarang. Atas prestasi ini, Angel akan maju ke tingkat nasional dalam pemilihan putri batik cilik Indonesia yang akan dihelat Agustus mendatang di Jakarta. Hadiah yang diberikan ini sebagai salah satu bentuk motivasi kepada dua siswi berprestasi ini yang telah mengharumkan nama Jepara. Selamat atas pencapaian ini. Semoga ke depan bisa membawa nama harum Jepara di event-event yang lebih tinggi, tutur Bupati Jepara. Pesan Bupati Jepara kepada dua putri berprestasi ini agar terus belajar meningkatkan kemampuan dirinya. Andi juga meminta kepada kedua orang tua mereka untuk menjaga dan memotivasi anak-anaknya. Ini bentuk perhatian kita kepada adik-adik agar lebih semangat, tutur Andi, Bupati Jepara. Itu saya ingin Jepara lebih maju dan Tenontoso mungkin bisa lebih berkembang dan bisa dikenal oleh banyak orang. Oke, terus caranya tahu nggak? Caranya untuk bisa berkembang itu Bupati tetap ada lupa caranya. Memperkenalkan Tenontosonya. Ya mungkin kalau saya itu menggunakan Tenontoso seperti ini Jadi misalnya dari show-show gitu ya. Terus ada lagi gimana nggak caranya yang tahu? Ya mungkin pakai sosial media gitu. Yes, pinter kamu. Kalau Nara itu pastinya mau membanggakan nama Jepara dan juga mau membawa nama Jepara ke luar negeri atau kemana? Caranya gimana Nara juga? Menyebarkan di media sosial, terus sudah pakai medsos juga ini kalau nyambungin ukiran atau boleh yang begini yang begitu pokoknya kan boleh. Niatnya kan kita itu untuk mengenalkan kan. Iya.